Dilansir dari Marka, jejaring sosial telah membuat kreasi hebat adu ayam antara Messi dan Cristiano Ronaldo menjadi viral. Judulnya adalah Pertarungan Ayam Jago. Berikut ini adalah lagunya. Entrale buen juego y a Ronaldo ya lo mato. Ni da pa' hablar de récord ni pa' hablar de campeonato. Te partí en la liga, te partí en la Champions. A vos te dicen bicho y yo te bicho ahora en el campo. Entra Cristiano, el mejor lo sabes. Goleo al español, al italiano y al inglés. Más goles, más champions, soy el mejor, lo ves. La pulga ya no tiene más pelo del que comer. Balones de oro, yo me condecoro. Ronaldo la plata y Messi es el oro. Mejor de la historia, adentro en el campo lo parto, da el plato y no lo levanto. Messi te mata con el doble tempo. Ronaldo no lo hace, no tiene talento. Tengo espalda ancha dentro de la cancha. El Barça la aguanta, la tienen adentro. El bicho la clava, no está preparada. En el tiro libre la coma majada. Lo parto al medio, no tiene criterio. Como en Argentina, Messi no hace nada. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. PSG menawarkan kontrak termahal yang pernah ada kepada Messi. Dikabarkan dari Marka bahwa PSG menawarkan kontrak bagi Messi yang mana harganya tidak dapat ditandingi oleh klub manapun. Kita ketahui bersama bahwa klub ini sangatlah terkenal dengan kekayaan finansialnya. Mereka tahu bahwa Barca tak mampu memenuhi harga yang disodorkan ayah Messi dan juga agennya. Oleh karena itu, Paris Saint-Germain terus berusaha meyakinkan Lionel Messi untuk bergabung dengan mereka musim panas mendatang. Klub Prancis itu sangat ingin memikat pemain Argentina itu dari Camp Nou pada akhir kontraknya pada 30 Juni nanti, dan mereka bersedia mengerahkan kekuatan finansial mereka untuk mewujudkannya. Sesuai dengan TNT Sports Brazil, PSG telah mengajukan tawaran 2 tahun kepada Messi. Tim percaya bahwa jumlah yang diajukan tidak tertandingi oleh klub manapun, termasuk tim Catalan. PSG juga percaya bahwa ambisi mereka selaras dengan keinginan Messi untuk memenangkan Liga Champions lagi, didukung oleh penampilan mereka di final musim lalu. Ketertarikan mereka pada Messi bukanlah hal baru, tetapi pemain nomor 10 itu belum memberikan jawaban kepada Barcelona tentang masa depannya, walau kontraknya sudah akan berakhir. Namun ada keyakinan bahwa kemenangan Barcelona di Copa del Rey dan peluang memenangkan La Liga Santander bisa menguntungkan tim Catalan dan cukup untuk meyakinkannya untuk bertahan. Presiden Barcelona Joan Laporta sangat ingin mempertahankan pemenang Ballon d'Or 6 kali tersebut, dan saat ini ia sedang mengerjakan tawaran untuk dibawa ke George Messi dan sang agen pemain tersebut. Hanya 1 bulan dari musim yang tersisa dan negosiasi masih harus ditunggu, Barcelona tahu bahwa mereka tidak akan bisa menandingi tawaran PSG, tetapi mereka akan mengusulkan proyek jangka panjang kepada Messi dengan harapan sang kapten akan bertahan. Lantas, apa tanggapan Koeman atas tawaran PSG kepada Messi? Di tengah rumor tak henti-hentinya pembicaraan tentang Lionel Messi pindah ke PSG, kata bos Barcelona, Ronald Koeman, menjelang pertandingan La Liga Santander antara Blaugrana melawan Granada pada hari Kamis, Koeman menjelaskan bahwa dia berharap Messi tetap di Camp Nou. "Saya tidak tertarik dengan PSG, tapi kabar itu saya tidak tahu apakah itu benar," kata Koeman setelah dimintai pendapatnya tentang rumor tersebut. "Saya berharap dia tetap bersama kami. Bagi saya, dia harus menghabiskan seluruh hidupnya di sini, walaupun semuanya adalah terserah dia nanti karena itu adalah hak pribadinya. Tentang apakah dia mau pindah atau tidak, itu sama sekali tidak membuatku khawatir. Aku hanya fokus untuk memenangkan laga besok kontra Granada." Laporan telah muncul di Brasil yang menunjukkan bahwa PSG siap menawarkan kontrak kepada pemain Argentina itu. Klub Prancis itu bersedia menawarkan kontrak 2 tahun kepada pemain berusia 33 tahun itu dengan opsi 1 tahun lagi, serta menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada yang disodorkan Barcelona kepadanya.
Sementara itu, Koeman juga menyinggung perebutan gelar La Liga Santander jelang peluang timnya untuk menjadi juara. "Mungkin kami sekarang favorit, tapi kami tidak berpikir seperti itu," katanya. "Kami tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan. Tidak ada pertandingan yang mudah. Tim telah belajar untuk memetik pelajaran dan pengalaman dari setiap pertandingan yang telah dijalani. Saya pikir itu adalah cara terbaik untuk menang," ungkap Koeman. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Detail pertemuan George Messi dan Laporta akhirnya terungkap. Dikabarkan dari Marca, Lionel Messi tampaknya telah mengambil langkah untuk bertahan di Barcelona meskipun belumlah resmi. Kini menurut TV3, George Messi dan agen sang pemain telah bertemu dengan Presiden Barcelona Joan Laporta untuk membahas masalah masa depan sang penyerang. Menurut laporan, kedua pria itu ingin menunjukkan sikap mereka kepada satu dengan yang lain dan ada tanda-tanda bahwa mereka berdua ingin mencapai kesepakatan. Walaupun demikian, Laporta belum menawarkan perpanjangan kontrak kepada Messi karena ia harus menunggu rincian lebih lanjut di akun klub sebelum melanjutkan ke tahap hitam di atas putih. Namun, dikabarkan tampaknya Messi lebih memprioritaskan olahraga ketimbang faktor finansial dalam hal bertahan di Camp Nou. Dia menginginkan proyek kemenangan di lapangan daripada hal pembayaran besar lainnya. Jika saja nama-nama yang dia tawarkan seperti Aguero dan Neymar dapat diwujudkan, kemungkinan ia akan bertahan agar proyek kemenangan yang ia impikan akan terwujud di musim depan. Walau gajinya dipotong 50%, sisanya bakal membeli pemain top di musim panas nanti. Messi diperkirakan ingin bertahan di Barcelona selama 2 tahun lagi, memungkinkannya bermain di level teratas saat Piala Dunia 2022 tiba. Setelah itu, diperkirakan ia ingin melanjutkan karirnya di MLS dengan Inter Miami favorite David Beckham untuk mendapatkan tanda tangannya di sana. Kepindahan ke Florida bisa disertai dengan reuni dengan Luis Suarez dan kesempatan untuk mewakili Barcelona sebagai duta besar di Amerika Serikat. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kunci kemitraan antara duo penyerang Messi dan Griezmann dalam upaya Barcelona merebut gelar La Liga. Dilansir dari Marca, duo ini telah berpartisipasi dalam 63% gol Blaugrana musim ini. Mereka adalah Griezmann dan Messi bagi Barcelona. Antoine Griezmann dan Lionel Messi merayakan salah satu gol yang dicetak pemain asal Prancis itu melawan Villarreal. Barcelona memiliki kesempatan untuk naik ke puncak klasemen La Liga Santander pada Kamis malam ketika mereka menjamu Granada di Camp Nou. Jika mereka menang, mereka akan unggul 1 poin di atas Atletico Madrid dengan 74 poin. Terlebih lagi dalam beberapa pekan terakhir, kemitraan antara Lionel Messi dan Antoine Griezmann tampaknya menjadi yang terbaik sejak kedatangan pemain Prancis itu pada musim panas 2019 yang lalu. Sekali lagi, prestasi Messi masih luar biasa karena ia saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga Santander dengan 25 gol dan 11 assist musim ini dan sangat berpeluang memenangkan trofi Pichichi ke-8. Selain Messi, Griezmann adalah pemain lain yang tidak luput dari perhatian. Pemain asal Prancis itu tampaknya nyaman dengan sistem 3-5-2 Koeman dalam beberapa pekan terakhir. Mantan pemain Atletico Madrid itu sedang mengalami performa terbaiknya dalam balutan seragam Barcelona. Ia sudah menyumbang 6 assist dan mengoleksi 11 gol, 2 lebih banyak dari musim lalu. Pada musim pertamanya di Barcelona, secara umum ia masih banyak beradaptasi di lapangan. Namun akhirnya tampak dia sudah mulai menemukan kakinya dan bagaimana memahami Messi di lapangan. Bagaimana tidak? 3 dari 6 assist Griezmann adalah untuk Messi di musim ini. Sementara musim lalu, Griezmann hanya memberi assist ke Messi sebanyak 2 kali. Messi juga tidak egois sebab sang kapten membalas budinya dengan memberikan 6 dari gol Griezmann.
Berkat koneksi luar biasa tersebut, tercatat keduanya telah menyumbang 63,15% dari seluruh gol Barcelona di musim ini. So, tidaklah salah jika para penggemar Barca yakin bahwa tim Catalan akan memenangkan gelar La Liga. Hanya waktu yang akan berbicara. Apakah performa duo penyerang itu akan membantu Barca mengamankan gelar La Liga Santander musim ini? Nah, pemirsa, demikian berita hari ini. Jika Anda memiliki komentar yang lain, silakan ketikkan saja di kolom komentar. Saya, Michael Sanger Channel, mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.